Setiap orang tua pasti menginginkan buah hatinya menjadi anak yang saleh dan saleha. Seorang anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Seorang anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mewujudkannya, salah satunya dapat diperoleh melalui bangku pendidikan. Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter suatu bangsa, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter anak bangsa adalah madrasah, karena madrasah memiliki ciri khusus yang berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya, di mana nilai-nilai pengetahuan agama dan penerapan nilai-nilai tersebut memiliki porsi yang cukup banyak dalam membentuk karakter peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan madrasah merupakan media dalam menyiarkan ajaran Islam dalam membangun generasi yang unggul dan berakhlakul karimah. Pemirsa, dalam Jejak Islam kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sistem pendidikan madrasah di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Bumi Stivia 47, inilah Jejak Islam selengkapnya. Dalam tradisi pengajaran agama Islam, madrasah memberikan perhatian pada akhlak, sebab dalam sistem madrasah terdapat nilai-nilai keislaman yang dituntut untuk selalu dikembangkan. Madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi dan karakter siswanya, serta membantu para siswa memahami ajaran agama Islam secara mendalam. Selain itu, madrasah juga membantu menyiapkan siswanya untuk menjadi pemimpin masa depan yang bermoral dan berkualitas. Madrasah Aliyah Negeri Tojo Una-Una merupakan salah satu madrasah di Kabupaten Tojo Una-Una yang juga senantiasa mengedepankan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Madrasah Aliyah Negeri Mantojo Una-Una pada awal berdirinya tahun 2006 bernama Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Pusungi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009, MA Al-Ikhlas Pusungi dinegrikan dan berubah nama menjadi Man Ampana Kota. Pada tahun 2016, Man Ampana Kota berubah lagi menjadi Madrasah Aliyah Negeri Mantojo Una-Una. Madrasah Aliyah Negeri Mantojo Una-Una memiliki moto berilmu yang amalia dan beramal yang ilmiah. Melalui moto ini, Mantojo Una-Una berkeinginan anak didiknya memiliki ilmu pengetahuan, pemahaman, pengertian mendalam, dan pengamalan ilmu itu sendiri secara tepat, baik, dan benar. Sementara beramal ilmiah, diharapkan pengamalan ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, secara tepat, baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu yang dimiliki.
Mantojo Una-Una juga memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang terampil qiraah, tekun beribadah, berakhlak mulia, dan unggul dalam prestasi. Sementara misinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan menjalankan ajaran Islam. Mewujudkan pembentukan karakter Islam yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan, menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Madrasah itu adalah sekolah umum yang bercirikan Islam. Jadi porsi untuk kegiatan pembelajaran keislaman itu lebih banyak daripada sekolah umum. Sehingga pembiasaan-pembiasaan budi pekerti yang baik itu berdasarkan Islam, kita sudah melakukan. Mudah-mudahan masyarakat kemudian menjadikan madrasah itu sebagai target utama dalam menyekolahkan anak-anaknya. Madrasah Aliyah Negeri Mantojo Una-Una dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik senantiasa mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam proses belajar mengajar, juga didukung dengan fasilitas laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Kedua fasilitas ini diharapkan akan mendukung prestasi akademik para siswa. Proses pembelajaran di Mantojo Una-Una, khususnya dalam pembelajaran di kelas, senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter seperti religius, jujur, bertanggung jawab, toleransi, disiplin, kreatif, dan mandiri ke dalam mata pelajaran. Untuk itu, praktikum itu sendiri ya bisa kita laksanakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Adapun di luar ruangan seperti misalkan di kegiatan pembelajaran di Mantojo Una-Una, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, memahami, dan mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan menjadikannya sebuah perilaku. Mantojo Una-Una untuk mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan menjalankan ajaran agama Islam. Selain memberikan materi pembelajaran agama Islam di dalam kelas, pembelajaran juga dilakukan di luar kelas. Siswa-siswi Mantojo Una-Una senantiasa melaksanakan sholat duhur berjamaah yang biasanya dilanjutkan dengan ceramah agama atau kultum oleh para siswa dan pembelajaran agama Islam lainnya. Ceramah agama dan kultum diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi para siswa khususnya yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Kegiatan ini juga untuk mengasah kemampuan siswa untuk berceramah dan berbicara di depan orang banyak. Thank you.
Salah satu misi Mantojo Una-Una adalah mewujudkan pembentukan karakter Islam yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Dalam mewujudkan pendidikan karakter, pendidikan di madrasah mengintegrasikan dalam mata pelajaran di dalam kelas melalui pengembangan budaya madrasah, di mana budaya sekolah menjadi salah satu aspek terhadap perkembangan peserta didik. Suasana sekolah yang penuh kedisiplinan kekeluargaan akan menghasilkan karakter siswa yang baik. Pendidikan karakter juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Mantojo Una ini, kita mempunyai marching band, kemudian kegiatan kepramukaan, kita sangat aktif di pramuka, kemudian ada kegiatan PMR, ada kegiatan ekstra PIKR dan lain-lain. Kalau di bidang sains, kita setiap tahun mengikuti kegiatan kompetisi sains madrasah, dan alhamdulillah tahun kemarin kita sampai ke tingkat nasional, ya, kita sampai tingkat nasional untuk bidang matematika. Mantojo Una-Una juga memberikan pendidikan seni dan budaya, khususnya budaya Islam. Dan salah satunya adalah tari jepeng. Pendidikan seni di sekolah ini merupakan wahana untuk mengembangkan bakat dan kreativitas para siswa. Melalui kesenian ini juga dapat diterapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Melalui misinya, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik. Pendidikan karakter di lingkup pendidikan madrasah di Kabupaten Tojo Una-Una tidak hanya dikembangkan di madrasah alia saja, akan tetapi juga telah dikembangkan di madrasah sanawiyah, dan salah satunya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri Tojo Una-Una. Penanaman dan pengenalan nilai-nilai pendidikan karakter di MTS Negeri Tojo Una-Una ini telah dilakukan sejak para siswa masuk ke sekolah. Di pintu gerbang sekolah, para siswa telah disambut para guru dan para siswa mencium tangan para guru. Kegiatan ini juga dilakukan seusai pelaksanaan apel pagi. Budaya cium tangan ini merupakan bagian dari pendidikan karakter, di mana budaya cium tangan selain sebagai bentuk sopan santun dan rasa hormat, juga tersirat di dalamnya akan harapan orang tua dan guru agar para siswa menjadi orang yang rendah hati. Proses pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri Tojo Una-Una biasa juga diawali dengan pelaksanaan sholat duha berjamaah yang dilaksanakan setelah apel pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran agama Islam dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai sholat duha, dilanjutkan dengan ceramah agama atau kultum oleh salah seorang siswa.
Ceramah agama dan kultum ini bertujuan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan para siswa dalam kegiatan pidato dan ceramah. Para siswa juga dilatih untuk berani tampil di depan umum. Hadirin yang berbahagia, cara agar kita mencapai akhlak yang mulia adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan musuh-musuh kita. Terkadang kita tidak ingin bersilaturahmi dengan musuh-musuh kita. Melalui ceramah agama, penceramah dan para siswa sebagai audiens akan saling berbagi ilmu dan wawasan keislaman. Para siswa akan mendapatkan wawasan agama Islam dan mendapatkan pesan-pesan moral yang dapat bermanfaat bagi para siswa untuk menjadi lebih baik lagi dan untuk menjauhkan para siswa dari perbuatan yang negatif. Visi Madrasah Tsanawiyah 1 Tojo Una-Una adalah unggul dalam pencapaian nilai akademis dengan semangat berpacu dalam prestasi, terdepan dalam iman dan takwa. Madrasah Tsanawiyah Negeri Tojo Una-Una terus mengembangkan kemampuan anak didiknya dalam ilmu pengetahuan serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas, berprestasi di bidang akademik, banyak yang hal-hal yang kami lakukan di madrasah di sini, salah satunya yaitu ada program tahfiz, ya. Jadi selama di MTs ini kami mewajibkan siswa-siswi kami itu tamat minimal 2 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya setiap pagi mereka melaksanakan salat duha berjamaah dengan siswa-siswa beserta Bapak Ibu guru semua di lingkungan madrasah. Selanjutnya setelah itu anak-anak kami melaksanakan tadarus Al-Qur'an, ada ceramah kultum, ada Asmaul Husna, ya, ada pembelajaran eskul, ada drum band, kemudian ada kepramukaan. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, komunikasi, dan pariwisata. Untuk itu, sangat penting bagi para siswa di sekolah termasuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tojo Una-Una dalam pengembangan bahasa Inggris di sekolah. Pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tojo Una-Una meliputi pendidikan akidah dan akhlak, Al-Quran dan hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Melalui pendidikan agama Islam, diharapkan akan meningkatkan keimanan, ketakwaan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan para siswa tentang agama Islam untuk menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Madrasah Tsanawiyah Negeri Tojo Una-Una juga memiliki fasilitas laboratorium komputer. Keberadaan laboratorium komputer ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan para siswa, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
sebagaimana sekolah umum dan sekolah madrasah lainnya yang juga memberikan pendidikan seni dan budaya. MTS Negeri Tojo Una-Una juga memberikan pelajaran seni dan budaya, khususnya budaya Islam. Dan salah satunya adalah tari Jepang. Kepala madrasah dan para guru di MTS Negeri Tojo Una-Una memberikan peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Peran kepala madrasah dan guru sangat penting dalam memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Penanaman karakter sejak dini untuk siswa itu mulai dari Bapak Ibu guru dulu, ya, kemudian orang tua murid, lingkungan madrasah yang selalu memberikan kesejukan, memberikan contoh teladan yang baik, kemudian mengarahkan ke anak-anak, mengimplementasikan kepada pelajaran-pelajaran keagamaan untuk lebih memperdalam masalah-masalah kedisiplinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pendidikan karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tojo Una-Una selain diterapkan dalam budaya sekolah, juga diimplementasikan dan juga diterapkan dalam pembelajaran dan mata pelajaran di kelas. Kiprah madrasah memiliki arti yang sangat strategis dalam membangun karakter bangsa dengan pemahaman nilai-nilai agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan di samping pemberian ilmu pengetahuan umum. Keberadaan madrasah diharapkan dapat menjadi benteng moralitas para kader muslim. Pendidikan di madrasah memiliki peranan penting dalam membangun generasi yang unggul berbasis iman dan takwa, sehingga menyongsong lahirnya generasi atau insan yang hebat dan bermartabat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, demikianlah Jejak Islam kali ini. Saya Muhammad Qadhafi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.